Perahu pajekku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Kembali lagi dengan kami Tribun Manado. Ya, Tribuners, kali ini saya berada di Desa Pare Timur, Kecamatan Kota Bunan, Bolangmondo Timur, Sulawesi Utara. Ya, kali ini saya akan melaporkan cara pembuatan perahu ikan jenis pajeko oleh warga. Seperti kita lihat ini Tribuners. Ya. Nah, jadi ini cara pembuatan perahu penangkap ikan jenis perahu pajeko. Jadi nanti saya akan mencoba mewawancarai salah satu pembuat perahu ini. Apa butuh waktu berapa lama cara pembuatannya, Tribuners? Nanti saya akan coba mewawancarai satu warga atau kepala bas. Ya, ini seperti ini Tribuners. Jadi saya berada di pantai Desa Pare Timur, Kecamatan Kota Bunan, Kabupaten Bolangmondo Timur, Sulawesi Utara. Ini Tribuners. Kita putar dulu ini cara, kita lihat-lihat dulu Tribuners. Ya, ini perahu ini jika sudah selesai dibuat itu menggunakan mesin jenis mesin apa ya Tribuners, 40 PK. Kita lihat, melihat dari dekat Tribuners. Oke, sekian dulu laporan dari saya Tribuners, langsung dari desa atau pantai Desa Pare Timur, Kecamatan Kota Bunan, Bolangmondo Timur, Sulawesi Utara. Ya, kontributor Tribun Manado, Rustaman Paputungan, melaporkan.